Halo kofren, kali ini kita punya soal di mana kita diminta untuk mencari keliling dari suatu persegi panjang apabila diketahui panjang dan lebarnya. Oke, pertama-tama tentunya kita harus tahu nih bentuk dari persegi panjang kayak gimana sih kofren? Pinter, persegi panjang bentuknya sebagai berikut nih, di mana punya p dan l, di mana p adalah panjang dan l adalah lebar. Ya, kemudian sesuai dengan soalnya keliling, kita harus tahu nih cara mencari keliling persegi panjang tentunya di mana keliling atau biasa disingkat pakai K besar itu rumusnya adalah pintar 2 dikali dalam kurung P tambah L. Nah, di sini ada operasi yang berbeda yaitu operasi dalam kurung dan one ini perkalian. Jadi kita harus tahu prioritas perhitungan ini tentunya di mana yang pertama itu operasi dalam kurung, kedua itu perkalian atau pembagian di mana keduanya ini setara ya. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah penjumlahan atau pengurangan di mana ini juga setara nih penjumlahan sama pengurangan. Dan apabila ada operasi yang sama atau berbeda namun masih setara, operasikan dari kiri ke kanan ya. Oke, kita lanjutkan. Diketahui di soal bahwa panjang dari persegi panjangnya 4,5 cm. Panjang tadi permisalannya P, maka P-nya 4,5 cm. Kemudian lebarnya 2,1 cm. Lebar permisalannya L, maka L-nya 2,1 cm. Maka langsung saja kita masukkan ke dalam rumus keliling atau k besar tadi sebagai berikut. Kita masukkan nilai yang diketahui sehingga operasinya menjadi 2 dikali dalam kurung, 4,5, ya 4,5 tambah 2,1. Nah kita operasikan yang dalam kurung dulu ya, berarti yaitu 4,5 tambah 2,1. Kita jumlahkan saja seperti biasa namun karena ini desimal dengan desimal, maka sejajarkan komanya. Jadi 4,5 tambahkan dengan 2,1. Jumlahin, 5 tambah 1 itu 6, lalu komanya turunin ya, set, lalu 4 tambah 2 itu 6. Jadi didapatkan 4,5 kali, maksudnya 4,5 tambah 2,1 itu 6,6 ya. Oke, maka operasi selanjutnya menjadi 2 dikali 6,6. Nah, suatu ini, 6,6 kan desimal ya, lalu 2 itu bilangan bulat kita tahu desimal kalau dikalikan dengan bilangan bulat, banyaknya angka di belakang komanya tidak akan berubah. Jadi maksudnya gini, satu angka di belakang koma dikalikan dengan bilangan bulat, hasilnya tetap desimal dengan satu angka di belakang koma ya. Jadi banyaknya angka belakang komanya itu tidak berubah. Nah sekarang di sini, 6,6 itu berapa angka di belakang koma nih? Pinter, satu ya, yaitu 6. Sekarang, dikalikan dengan bilangan bulat, hasilnya adalah desimal dengan satu angka di belakang koma ya tentunya berarti untuk mengalikannya sekarang kita abaikan dulu komanya si 6,6 ini berarti menjadi 66 lalu dikalikan dengan pinter 2 ya jadi 66 kali 2 dimana 6 kali 2 itu 12 tulis satuannya saja yaitu 2 lalu puluhannya satu simpan jadi 6 kali 2 itu 12 tambah 1 jadinya 13 maka didapatkan hasilnya 132 kofren tapi 132 ini akan kita ubah ke pinter pecahan dengan satu angka di belakang koma, ya. Nah kita cek nih satu angka di belakang komanya, lihat dari paling kanan ya, kanan ke kiri. Kita hitung deh, ini dia, satu. Nah cuma dua nih. Maksudnya cuma angka dua saja nih angka di belakang komanya, ya. Maksudnya angka dua saja, maka kita taruh komanya di sini, ya. Maka menjadi 13,2 maka keliling dari persegi panjangnya adalah 13,2 kofren dan satuannya untuk keliling itu dalam cm ya karena panjang dan lebarnya tadi dalam cm. Jadi keliling persegi panjang pada soal adalah pinter 13,2 cm. Wah, soalnya sudah selesai. Kalian hebat karena ternyata dapat menyelesaikan soalnya dengan baik dan benar. Supaya kalian makin pintar dan jadi juara kelas, Jangan lupa selalu semangat dan selalu rajin belajar tentunya. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.